Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan cincin kawin emas. Pertanyaannya, menurut pelajaran yang saya terima di sekolah, bahwa kaum laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Bagaimana kalau memakai cincin kawin dari emas? Apakah juga diharamkan? Adakah dalilnya? Jawab, dalil keharaman memakai perhiasan emas bagi laki-laki diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dari Abu Musa. Lafaz yang serupa diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad dan Nasa'i. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, uhilat zahab wal harir lilinas min ummati wa hurrima ala dzukuriha. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku dan diharamkan kepada laki-lakinya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Adat tukar cincin dan emas sebagai tanda akan dilangsungkan pernikahan bukan berasal dari adat-adat Islami. Untuk itu tak perlu dipertahankan. Kalau ada di antara kita yang karena satu keperluan atau keinginan yang kuat untuk memakai cincin, pakailah cincin yang bukan emas. Demikianlah fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang cincin kawin emas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.